Pada hari ini dan sore ini hanya ada datang sapi 383 dan kambing ada 28 ekor dan ayam ada 5 ekor, babi ada 12 ekor. Sapi ada masih di kampung, ada beberapa kita masih tidak sempat mengecek itu ada. Karena masyarakat itu dia mau, dia akan dievakuasi ke sini. Kalau perasaan saya ini ya selaku pengungsi, karena saya disuruh dengan pemerintah seharusnya mengungsi, kebetulan saya selaku ketua kelompok Giri Sportif untuk SIMANTRI Desa Ban, Dusun Pucang ini, karena saya dapat dana ibah ini diadakan arus itu supaya diselamatkan untuk sapi-sapinya, karena kebetulan sapi betina itu, supaya termasuk sapi Bali itu jangan sampai punah, itu saya siap ke sini. Tapi dalam perasaan saya emang sudah tidak gini, sudah jenuh lah di sini, tapi karena arahan dari pemerintah saya tidak bisa nolak ya. Kalau harapan saya mudah-mudahan ya Tuhan tidak begitu sampai lama saya di sini, supaya cepat saya kembali ke asal bersama keluarga saya. Saya masih ada rasa begitu kangennya dengan tanah nenek moyang saya ada yang di Desa Ban, walaupun kering dan keadaan di sana susah, tapi saya masih pengen kembali ke asal saya.